Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami masih di Melia Motor. Kedatangan Mio M3 ya, jalannya berbet parah, keadaan cuaca nih gerimis-gerimis syahdu ya. Oke, langsung saja kita cek. Kita kontak on. Nah, hidup ya. Hidup. Bentar. Di sini untuk tekanan normal, tekanan normal. Untuk tekanan apa ini? Bentar. Untuk tekanan full pump dia normal, dia di duh, blur. Dia di 40 ya, 42 PSI ya. Jadi untuk tekanan full pump normal, aman. Untuk busi juga sudah kita ganti ya, tapi masih berbet. Nah, kayak gini. Dia kayaknya nahan berat banget. Suara juga kayak nembak-nembak, seperti busi mau mati, tapi busi diganti sama saja. Untuk tekanan full pump oke. Nah, ya berat banget. Oke, di sini nggak ada kode mil ya, nggak ada kode mil kerusakan. Jadi oke, untuk gejalanya seperti itu. Jadi langkah pertama setelah kita cek tekanan full pump oke, busi juga sudah kita ganti, kop busi atau tutup busi juga masih dalam keadaan oke. Tadi saya cek ya, habis itu tapi masih berbet. Sekarang langkah pertama apa? Kita buka dulu. Kita akan bersihkan untuk throttle bodinya. TP-nya untuk TB-nya. TB-nya kita bersihkan dulu. Mio M3 biasanya kalau kotor dia permasalahan juga seperti itu. Nanti kalau kita bersihkan TB-nya masih sama aja ya, kita cek yang lain. Oke ya, kita bongkar dulu untuk bagian jok dan kita bersihkan throttle bodinya. Oke. Proses pembongkaran TB-nya teman-teman ya, ini belum saya bersihkan. Kita video dulu, maaf untuk pembukaannya enggak kita videokan ya. Yang jelas biar enggak terlalu kelamaan, cuman pembongkaran biasa saja. Di sininya bersih. Di sininya kotor ya. Di bagian sini, kemudian ini. Di sini kita nanti kita akan bersihkan, kita pakai amplas, nanti kita pakai amplas yang halus. Dan juga untuk pada bagian skru ataupun setelan langsam, setelan anginnya, dia di sini juga pada bagian ujungnya dia kotor banget. Biasanya kalau Mio M3 dia berpengaruh banget ya. Nih, nanti kita akan bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan cuman pakai bahan bakar, pembersihannya lebih bagus lagi pakai karbu cleaner ya. Yang jelas intinya di sini kita bersihkan biar bersih, gitu aja. Terserah teman-teman mau pakai apa, yang jelas kita bersihkan. Dan di sini kita amplas sedikit. Oke ya, kita bersihkan dulu. Proses pembersihan TB teman-teman ya, kita amplas pakai amplas halus biar tambah bersih, biar tambah kinclong. Nanti juga kita bersihkan. Nanti kalau udah bersih baru kita pasang kembali dan kita tes ya. Oke, sudah selesai pembersihan untuk TB nya teman-teman ya. Nah, ini sekarang sudah kinclong, sudah kayak baru lagi ya, sudah bersih. Bagian sini juga sudah kita bersihkan. Intinya kita bersihkan, mau pakai karbu cleaner mau pakai apa, yang penting nggak masalah, yang penting bersih intinya ya. Dan juga pada bagian block headnya di sini juga sudah kita bersihkan ya. Oke, udah bersih. Semuanya udah bersih, tinggal kita pasang. Dan pada bagian skrunya ini, pada bagian apa ini, setelan langsamnya ini juga sudah kita bersihkan. Semuanya bersihkan, tinggal pasang, pasang dan pasang, kita tes. Oke. Ini untuk injektor sengaja belum kita bersihkan ya. Untuk injektor biarin dulu. Saya cuman penasaran masih pada bagian TB. Oke, langsung saja kita pasang karena udah bersih semua ya. Oke, sudah kita pasang kembali ya. Sudah kita rakit, tinggal kita pasang pada motornya ya. Nanti kita akan coba setelah kita pemasangan. Dan intinya di sini untuk injektor belum kita bersihkan ya, belum kita senggol apa-apa. Kita coba bersihkan TB-nya dulu. Oke ya, mudah-mudahan sembuh, tapi ya juga belum tahu. Kita lihat aja, kita pasang untuk TB-nya ya. Untuk pemasangan nggak kita videokan lagi. Oke, untuk throttle body-nya udah kita pasang ya teman-teman ya. Tinggal kita tes. Masih berbetnya kita juga belum tahu. Selesai pasang kita langsung kontak on. Coba
Kontrol coba. Masih ya. Ternyata di sini masih brebet. Oke ya, di sini ternyata masih brebet. Bisa kita perhatikan, ternyata masih brebet. Kita coba setting untuk TPS-nya, kita geser dikit-dikit ya. Bentar. Kita kendorin dulu untuk baut TPS-nya. Ini bautnya udah dirubah. Oke, coba kita hidupkan. Nanti kita coba cek injektornya kalau kita geser-geser TPS-nya masih bermasalah. Coba kita turunin untuk TPS-nya atau kita atasin. Nggak mau. Ini kita turunin, kita geser, kita turunin. Ternyata setelah kita geser TPS-nya, kita geser ke bawah, ke atas, kita cari yang pas, ternyata masih sama saja. Masih sama saja ya, padahal untuk tekanan propam oke, TB juga sudah dibersihkan, untuk busi dan tutupnya juga masih oke. Kita coba ke injektor, kita coba bersihkan dulu ya injektornya ya. Oke teman-teman ya, jadi setelah melalui proses pembersihan TB sama kita geser TPS-nya masih sama, sekarang kita coba bersihkan injektor dengan ultrasonik ya. Ini kita bekerja tanpa menggunakan scanner ya, kita coba tanpa menggunakan scanner. Intinya yang jelas TB sudah bersih, sama busi pengapian juga oke, tekanan propam oke, TPS juga kita geser juga masih sama seperti itu. Sekarang kita coba lakukan pembersihan dengan injektor dengan ultrasonik. Enggak harus dengan ultrasonik ya, yang jelas pakai apa saja enggak masalah, pakai infus ataupun dengan pakai karbo cleaner, yang penting intinya injektor bisa bersih. Karena saya punyanya cuman ini ya, saya pakai pembersihan ultrasonik injektornya dengan ini, itu aja. Kalau masalah pembersihan terserah teman-teman pakai apa. Yang jelas di sini kita akan coba bersihkan dulu, kita setel ke 7 menit dan habis itu kita bersihkan, kita semprot setelah kita ultrasonik ya. Oke, habis itu kita akan coba masih normal atau enggak nanti injektornya. Oke ya, kita setel 7 menit, nanti setelah 7 menit dia akan mati dengan sendirinya. Oke ya, habis itu kita pasang. Oke teman-teman ya, sudah kita bersihkan injektornya, sekarang kita tinggal coba nanti masalah bisa atau enggaknya kita sambil pasang ya. Jadi masalah bisa atau enggaknya kita akan cek dulu, nanti kalau misal tetap berbet ya kita cek pakai scanner. Ini sengaja kita nggak pakai scanner ya teman-teman ya, hanya secara manual kita coba, kita cek gitu aja, kita bersihkan. Yang jelas untuk tekanan propam normal, busi ke busi normal, pengapian juga normal. Kita pasang dulu setelah kita bersihkan menggunakan alat pembersih injektor ya. Oke, habis itu kita tes, kalaupun normal ya alhamdulillah, nanti kalau nggak normal ya kita cek pakai scanner. Mudah-mudahan itu aja ya. Kita coba double starter. Oke, sini hidup. Kita coba gas gas. Thank you.
Ternyata untuk stasionernya aman, bagus, langsamnya enak banget teman-teman ya. Di gas pun dia nggak berpet-berpet sama sekali. Oke, berarti intinya dia permasalahan dari injektor yang kotor ataupun yang mampet. Setelah kita bersihkan, alhasil normal. Oke ya. Setelah melalui beberapa proses pengecekan secara manual, alhamdulillah beres intinya pada injektor yang kotor. Videonya cukup segini ya, karena permasalahan fix sudah selesai dari injektor yang mampet, hanya itu saja. Bisa diperhatikan video sebelumnya bahwasanya brevetnya kayak gitu. Brevetnya tadi kayak gitu. Ternyata setelah kita bersihkan dia dari injektor yang mampet ataupun kotor. Oke, video berhasil. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi dengan kami di Melia Motor.